Shalom warga kerajaan Allah. Dalam pesan di bulan ini, saya akan menyampaikan tentang regrow atau bertumbuh kembali. Saya mengambil dari 2 Petrus 3 ayat 18, dikatakan begini, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan, sekarang dan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, ini yang luar biasa. Tuhan mau kita bertumbuh. Bertumbuh dalam apa? Dalam kasih karunia-Nya. Kasih karunia itu luar biasa. Sebuah pemberian dari Allah yang cuma-cuma diberikan kepada kita, bukan karena kemampuan kita, bukan karena gagah dan kuat kita, tapi karena Allah begitu mengasihi kita. Dan ini yang luar biasa juga, bahwa bukan hanya bertumbuh dalam kasih karunia, tetapi juga bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Mari kita belajar mengenal Tuhan dengan benar. Bahwa Tuhan itu pengasih, penyayang, penuh sabar, penuh kemurahan. Tetapi Allah juga adalah Allah yang penuh dengan disiplin. Allah kita adalah Allah yang peduli dengan kita. Barang siapa yang dikasih oleh Allah, dia akan ditegur dan dihajar. Oleh sebab itu, relakan hatimu ketika mendapat teguran-teguran dari firman Tuhan, karena firman Tuhan itu akan mendidik kita supaya semakin mengenal Tuhan dengan benar. Oleh sebab itu, mari saya ajak kekasih Tuhan untuk semakin bertumbuh di dalam kasih karunia dan pengenalan Tuhan dengan benar. Dari Bumi, Surabaya, saya David Wijayanto dalam pesan Kingdom Message di bulan ini. God bless you.